Bekinya jauhlah harga bawang bodas ngalantaran tim Satgas Pangan Jawa Barat mengolahkan operasi pasar di Pasar Kosambi, Bandung, poin Senin, Isuk-Isuk. Etap bawang bodas anu hargana Rp28.000 sekilo langsung didarik di gang tur warga di etap pasar tradisional. 8 ton bawang bodas dijual kalawan harga 28.000 sakilo dina operasi pasar anu dikokolakeun ku tim Satgas Pangan Jawa Barat di pasar tradisional Kosambi Kota Bandung puasenen isuk-isuk. Satu tas truk kontainer anu ngangkut bawang bodas dibuka, padagang turta warga anu keur di eta pasar langsung ngagegekan eta operasi pasar. Salah saurangna nyaeta Ipah, Dirina miharap pemerintah segancangnya menurunkan harga bawang bodas di pasar tradisional. Mudah-mudahan <sukur> <tuh> pemerintah bisa menurunkan harga bawang putih dan juga belanjaan yang lainnya, sembako khususnya. Pon kitu dayi jangan udah ebrehken kumaria, eta warga antapani ngecesken, samemeh operasi pasar dirina kungsi meli bawang bodas kalawan harga 80000 ribu sakilo. Dirina ngerasa karojong ke eta operasi pasar. Dong Sangat membantu ya, lagi buat ibu-ibu. Eh, <tuh> Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat Muhammad Arifin Sunjayana Nembraken, eta operasi pasar Dilakonan, Rukun Gawe Jeng Gas Pangan Jawa Barat Turta Kota Bandung, alatan ngajaulna harga bawang bodas tepi kangahonta lima puluh ribu sakilo. Di nas eta operasi pasar teh Sorang, sangkan harga sagancangna turun, dumeh stok bawang bodas masih nyukupan tapi awal bulan Maret. Dede di Nami harap operasi pasar teh mampu ngadalikan harga bawang bodas tepika di lupul 2000 saban kilona. Samalah pedagang G menang meli di eta operasi pasar, sangkan eta pedagang mampu ngajar walan stok dagangan anak. Dengan yang dilakukan hari ini, kalaupun juga masih kurang, saya sudah minta lagi paron untuk bisa nanti ditambah lagi. Arifin Ngembohan, Mahabuna Virus Corona atau COVID-19, ulah tepika dimangpatkan ku oknum anusagawayah naikkan harga bawang bodas. Padahal tepika kiwari impor bawang bodas di Cina masih dilakonan. Budi Hartati, Bandung TV.